atau mungkin dari TPPG mau ada sedikit pengarahan bahwa bisa minimal 5 menit maksimal 10 menit. Posyandu remaja di desa Blater ini dapat berjalan tentunya karena adanya koordinasi dengan rumah zakat sebagai pencetus kegiatan, kemudian juga kerjasama dari pemerintahan desa Blater, dari kami selaku petugas kesehatan di desa, dan juga ibu-ibu kadernya yang luar biasa ikut aktif dalam kegiatan ini, dan tentunya dari para remajanya itu sendiri yang selalu aktif ikut bergabung untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan ini perlu diadakan untuk sebagai wadah menampung aspirasi para remaja yang berhubungan dengan masalah kesehatan, kemudian juga untuk mengetahui kesehatan para remaja, kemudian kita juga bisa memberikan informasi kepada para remaja tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan supaya mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang memang tidak baik yang berhubungan dengan berbagai hal atau masalah yang terjadi di sana. Kalau untuk manfaatnya di sini untuk para remaja, tentunya mereka jadi tahu tentang kesehatan mereka sendiri, kemudian juga menambah ilmu pengetahuan buat para remaja tentang masalah kesehatan, dan juga menjadi jalinan silaturahminya itu lebih terjaga. Mereka saling mengenal antar remaja dari pedukuhan satu dan pedukuhan yang lain. Untuk kaum remaja, harapan kami selaku petugas dan juga pelaksana kegiatan posyandu remaja ini, kami berharap mereka mau untuk ikut bergabung di dalam kegiatan posyandu remaja supaya kesehatan menjadi topik utama untuk terus diperjuangkan, karena menjadi generasi yang sehat tentunya akan menciptakan generasi yang cerdas dan berpemikiran lebih baik. Kemudian dengan adanya kegiatan ini, supaya jalinan silaturahminya itu terjaga tentunya dengan bersama-sama berkumpul di sini, supaya mereka bisa saling mengenal dan terlibat di dalam berbagai kegiatan. Awal dari karena background pendidikan saya kesehatan gizi, jadi saya sedikit prihatin melihat kondisi kesehatan mungkin secara umum di Indonesia gitu kan, baik termasuk juga di desa Blater ini gitu kan. Kita lihat data sekitar 23% anak itu anemia gitu kan. Sementara anemia ini sangat penting sekali gitu kan, untuk kesehatan pra pernikahan dan setelah menikah gitu. Karena ketika seorang ibu hamil dengan anemia, maka akan melahirkan anak yang beresiko juga terhadap kesehatan, termasuk dengan stunting juga kayak gitu. Oleh karena itu saya Gedu Gendu Roso atau diskusi dengan Pak Kades dan Bu Bidan untuk kemudian membentuk suatu wadah untuk para remaja, bagaimana agar dibentuk posyandu remaja. Kenapa posyandu remaja gitu? Karena menurut saya pribadi gitu kan, ketika intervensi masalah kesehatan, terutama di masalah stunting, karena pemerintah kita sedang meng-highlight tentang
stunting itu akan menurut saya akan lebih baik ketika kita intervensi jauh sebelum usia pernikahan. Untuk posyandu remaja di Desa Blater ini terlaksana mulai awal tahun 2019, jadi sudah Januari sampai Juni, sekarang sudah 6 kali terlaksana. Sebenarnya untuk masalah dari Dinas Kesehatan sendiri untuk remaja itu dari usia 10 sampai 18 gitu kan. Namun karena mungkin antusias remaja di sini gitu kan, kita membatasi untuk kelas 6 SD atau yang sudah haid, terutama untuk yang perempuan itu nanti sampai usia kuliah sebelum nikah kayak gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Jadi itu menjadi moto hidup saya, dan alhamdulillah saya juga disupport oleh Rumah Zakat. Saya dipercaya sebagai relawan inspirasi Rumah Zakat, dan dengan support Rumah Zakat ini akhirnya saya berkolaborasi dengan pemerintah desa dan ibu bidan desa di sini, akhirnya membentuk posyandu remaja ini. Untuk para remaja, bahwa tantangan hidup ke depan itu akan semakin kompleks gitu kan, dengan adanya apa namanya pasar global, apalagi itu kan akan apa ya, semakin kompleks. Jadi kita perlu mempersiapkan gitu kan generasi remaja-remaja Desa Blater yang siap saing dan punya daya saing terhadap remaja-remaja di luar sana gitu kan. Salah satu dari bagian dari punya daya saing itu di sisi kesehatannya gitu kan. Karena ini kegiatan di desa saya, karena saya juga warga sini, gimana ya, kontribusi saya sebagai warga desa sini untuk berpartisipasi dalam rangka mewujudkan desa ini, terutama bagi remaja, untuk remaja itu lebih maju lagi. Sangat menarik karena ini baru pertama kali ada di Desa Blater. Dari pemerintah Desa Blater sangat mendukung sekali adanya kegiatan posyandu remaja yang dipakasai dari kader-kader kesehatan Desa Blater dan juga anak-anak muda Desa Blater. Kemudian terkait kegiatan tersebut, kami memang berharap kegiatan tersebut menjadi rutin dan juga menjadi kegiatan yang nantinya direncanakan oleh pemerintah desa, nanti bisa ikut dalam pembiayaan dalam APBDes.